Oke, Sobat Angler, balik lagi dengan gua Jovi di sini. Kali ini gua kedatangan coran dari brand Swan. Ya, baru kali ini sih gua unboxing dari brand Swan. Oke, ini dia Swan Hidesi Jamil 180. Bagus ya namanya. Hidesi Jamil. Ya, Hidesi Jamil sih kalau enggak salah. Nanti kita lihat deh jorannya, soalnya di sarung ini enggak ada namanya. Ya, gua dapat jorannya dari Swan-nya langsung, dan kalau misalnya lu berminat, lu tinggal cek aja di kolom deskripsi untuk link pembelian dan sosial media mereka. Gua bakal cantumin di sana. Oke, Bro, enggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja. Si Swan Hidesi Jamil. Hidesi Jamil. Wih, keren udah pakai monokok ya. Ya, Hidesi Jamil, Bro. 180. Ini seperti ini jorannya. Batnya agak sedikit melengkungnya, mirip-mirip joran yang high end nih gua perhatiin, tapi gua lupa. Nah, untuk di bagian rear seat ini. Oke, monokok belakangnya Swan Indonesia X Jepang. Mungkin ini kolaborasi ya, Indonesia sama Jepang. Oke, di sini tulisan Indonesia Pride. Oke, untuk ring guide, ini ring guide-nya ring biasa sih. Ya, ring biasa ini. Cuman blank dia udah pakai X-wrap. Udah pakai X-wrap untuk di bagian blank. Tapi ringnya ini ring biasa, bukan ring Fuji, ini ring standar. Tapi bentuknya bentuk-bentuk kayak K-series. Tapi untuk keramiknya keramik biasa. Untuk di bagian top section, dia menggunakan hollow carbon. Kalau dipegang gini ada wrappingannya, cuman agak sedikit itu wrappingannya. Untuk ringnya, ini ring biasa semua. Oke. Di bottom section aja untuk pakai rapingannya. Nah, ini rapingannya nih. Kalau dipegang ini emang timbul, Bro, timbul. Oke, kita zoom dulu biar lu bisa lebih jelas nontonnya. Yuk. Ya, untuk bat paling bawah di sini semacam monokok karbon. Oke, karbon monokok seperti ini bertulisan Swan. Terus ada bendera Indonesia, Indonesia Pride. Dan di baliknya ada Indonesia X Jepang ya, mungkin kolaborasi ya. Untuk di bagian handle, di sini pakai FI item seperti ini. Untuk rear seatnya gue nggak tahu nih, ini model VSS atau bukan, kayaknya bukan deh. Tapi ini mirip-mirip joran yang high end untuk bagian rear seatnya. Ya, bisa dilihat. Nah, mirip-mirip sih. Oke, bottom section di sini pakai hollow carbon, ada tulisan Swan dan logo Swan di sini. Pakai wrappingan Hidesi Jamil. Ini pakai wrappingan, ada spek nanti kita bahas. Ini wrappingan full, nggak sampai ke depan sih, cuma sampai ke join aja. Untuk ring guide, ini ring guide biasa, Bro. Ya, ini ring guide biasa, cuma mirip-mirip K-series ya untuk frame-nya. Tapi untuk keramik ini keramik biasa. Pakai wrappingan ini keren, pakai wrappingan. Ini dia joinnya dan ketebalan banknya. Dan untuk top section dia menggunakan carbon hollow seperti ini. Tapi gua lihat-lihat sih ini kayak ada wrappingannya dikit ya. Ya kayak ada wrappingan-wrappingan halus sih. Ya kayak ada wrappingan halus, Bro. Bisa dilihat. Ya ada wrappingannya, cuman nggak setebal ya di bottom section. Oke. Ini ring guide-nya, ring guide mirip K-series, tapi ini ring biasa. Oke. Dan yang top section itu. Oke, Bro, itu dia perampakan dari jarak dekat si Swan Hidesi Jamil. Kita coba ukur untuk panjang dari batnya.
Untuk panjang bat di sini di 36 cm dan dari ujung bat sampai ke resik yaitu 28 cm. Dan untuk berat beratnya di 135 gram. 135 gram. Kita itu untuk spesifikasinya di sini. Untuk speknya di sini Hidesi jamnya 180 X-Wrap konsep super carbon high material. Modelnya SSC 602M. Total lengnya atau panjangnya sekitar 180 cm. Untuk lainnya 8 sampai 17 lips 2 section. Untuk case weight-nya atau lure weight-nya 7 sampai 21 gram. Ya, 8 sampai 17 lips. Ini handling-nya enak. Terus untuk di bagian rail seat-nya ini cukup nyaman karena dia agak benjol ke atas gitu kan. Jadi kalau digenggam gini tuh enak ya. Oke. Ringnya 1 2 3 4 5 6 7 7 ring guide. Ini untuk frame-nya mirip K series tapi untuk cincin ya, ini cincin standar, cincin biasa ya. Bukan Fuji, bukan. 1 2 3 4 5 6 7 7 ring guide. Oke. Untuk taper ini di medium ke medium fast taper, dia agak sedikit lentur di bagian sini ya, agak sedikit lentur deh. Soalnya gua nggak over bending tuh, dia agak sedikit lentur di sini, jadi medium ke medium fast taper loh. 8 sampai 17. Untuk powernya ini power medium. Ya, untuk harga, gue ini kurang tahu harganya berapa. Pokoknya ini harganya pasti murah. Pasti murah sih, gue yakin ini gak bakal mahal. Harganya pasti murah. Nanti untuk kalian yang berminat, kalian cek aja nanti di kolom deskripsi. Di sana ada link pembelian sama sosial medianya dari Swan. Ya, banyak banget sih Swan, joramnya ngeluarin banyak banget. Nanti kalian cek aja di kolom deskripsi, bro. Oke, mungkin nanti gue bakal coba joran ini di mancing Galatama. Nanti bakal gue coba joran ini. Oke, guys, tinggal paling segitu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya bisa referensi dari joran, reel atau umpan, lu bisa cek di video gua sebelumnya. Jangan lupa dukung channel gua terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.